pantauan di lapangan ada satu gudang dan beberapa rumah, lebih kurang 6 atau 7 rumah yang mengalami kebakaran, dari mulai kerusakan ringan, sedang, dan berat. Jadi saat ini masih berlangsung pemadaman oleh petugas Dinas Kebakaran Kota Medan. Kalau asal api sendiri, Bang? Asal api masih dalam penyelidikan karena masih menyala dan perlu pendinginan. Dan untuk sementara saat ini belum ada laporan korban luka maupun korban meninggal dunia.